Halo, apa kabar? Masih bersama saya, Ali Kitchen. Jangan lupa yang belum subscribe, like, komen, dan share-nya. Silahkan tekan juga tombol notifikasinya ya, untuk mengetahui video-video terbaruku. Hari ini saya akan membuat tumis bebek suwir, cabai hijau, dan tahu. Cara membuatnya pun sangat mudah. Untuk bahan dan bumbunya ada di deskripsi box, silahkan cek, dan di sini juga saya tuliskan ya. Kita mulai saja. Di sini ada bebek goreng yang sudah disuwir, kemudian cabai hijau, tahu yang sudah digoreng juga, kemudian ada bawang merah 2 siung yang sudah diiris tipis seperti ini, ada bawang juga dan tomat. Untuk bumbunya di sini sudah ada penyedap rasa, ada merica bubuk, ada saus tiram, ada gula, dan nanti ada kecap asin. Langkah selanjutnya kita langsung saja memasaknya ya. Di sini sudah saya siapkan teflon. Tuang sedikit minyak atau 2 sendok makan minyak goreng. Kemudian masukkan untuk bawang merah, bawang putihnya. Kita tumis hingga layu atau harum ya. Nah, ini untuk bawang putih dan bawang merahnya sudah layu. Kemudian kita masukkan untuk cabai hijau dan tahunya. Kita tumis sebentar seperti ini. Kemudian masukkan untuk tomatnya yang sudah diiris tipis seperti ini, kita tumis kembali. Kemudian juga masukkan untuk bumbunya ya, semua bumbunya. Kita tumis kembali hingga tercampur rata. Tambahkan juga air, jangan lupa biar tidak terlalu kering. Masukkan bebek suwirnya seperti ini, kemudian kita tumis kembali hingga tercampur dan bumbu meresap ya. Jangan lupa untuk ditambahkan kecap asinnya, dan jangan lupa juga untuk tes rasa, kurang apa bisa ditambahin ya. Nah, ini sudah matang, kemudian kita pindahkan ke piring saji seperti ini. Wah, ini enak sekali, lezat sekali, bikin nambah nasi pastinya ya. Cara membuatnya pun sangat-sangat mudah sekali, siapapun pasti bisa mencobanya. Bumbu juga bahan simpel sekali, mudah didapat juga ya. Silakan yang mau mencoba, dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe-nya. Cantik sekali, yummy. Terima kasih yang sudah menonton, dan selamat mencoba.